mobil Suzuki Splash ini di tahun 2011. Mobil ini didatangkan dari luar, build up, itu produk Hindia. Dihitung hingga tahun pada saat ini, pemakaian rata-rata di atas 10 tahun. Dua fitur yang ada di mobil ini, satu speedometer, yang kedua ECU. Kedua file ini yang ada di mobil ini, dengan keterbatasan usia maksimal di angka 10 tahun, sudah wajib penggantian atau diperbaiki. Gejala yang pasti muncul, pertama, dihidupkan mobil pada saat di pagi hari agak susah hidupnya, kemudian setelah hidup nggak lama mati, kemudian hidup lagi. Itu pertanda di mobil ini kerusakannya berada di ECU. Yang kedua, di speedometer, apabila terjadi errornya di speedometer ini seperti ini, ada ini, kebetulan speedometer ini sudah kami perbaiki. Biasanya terjadi ini kedipan atau mati atau tidak beraturan instrumen cluster yang ada di speedometer. Yang ketiga, file yang ketiga di mobil ini kerusakan di rack steer. Di rack steer atau power steering yang berada di bawah, karena mobil ini sudah memakai EPS, electronic power steering. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sekedar mengingatkan atau menyampaikan kekurangan di mobil ini di pemakaian 5 tahun atau 10 tahun maksimal, itu pengguna wajib mengganti ECU sama speedometer. Namun bagi kami di bengkel kesetrikaan mobil bisa memperbaiki speedometer dan ECU. Jadi untuk menghemat, bagi pengguna Suzuki Splash bisa memperbaiki tanpa melakukan penggantian. Oke, sekian dulu video singkat ini, semoga bermanfaat. Salam otomotif. Beton Raya Engineer, spesialis kelistrikan mobil di Jalan Paus Ujung nomor 10C, Kota Pekanbaru, Riau. Untuk pelayanan informasi hubungi 0812709100 atau 0812663141.